primer bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kota Baru dan selaku kuasa pengguna anggaran KPA dan pejabat pembuat komitmen PPK berdasarkan surat keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 709 garing MDAP dan seterusnya tanggal 26 Mei 2007 Haji Dedi Sunadi MBA terpidana selaku konsultan pengawas dan direktur CP Sajidaan Engineering dan saksi Sugino terpidana selaku kepala cabang PT Mutiara Indah Abadi atau PT-nya di Kota Baru berdasarkan akta notaris Ahmad Firdiansyah Bagan SH NKR nomor 1 tanggal 6 September 2017 bertempat di desa ulang bertempat di Pasar Rakyat Sukarame Desa Tegarejo Kecamatan Kumpang Nyere Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya di daerah hukum negara di Kota Baru yang mendasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi karena yurisdiksinya termasuk dalam daerah hukum negara Kalimantan Selatan maka pengadilan tindak